Oke deh mas, berarti selesai ya interview. Pi, bangun Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Tapi saya gak punya temen yang namanya Mbak Dita loh. Tunjukkan racun kamu yang bisa membuat orang tertidur. Ah, Cerwa, maju. Bos, aduh jangan saya bos. Bos, jangan begitu dong. Bos, hati-hati, jangan bos. Bos, jangan deh. Hebat, hebat. Manusia milenium, tunggu. Kamu dan kentut baumu akan dikirim ke neraka oleh racun ular. Aku senang sekali, Dr. Ibrahim. Pak, selamat malam, Pak. Malam. Bapak pernah lihat orang ini, Pak? Coba. Waduh. Maaf ya. Saya tidak lihat itu. Enggak lihat. Makasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Doli, kemana kamu? Masih gurunya, ya. Masih gara spesial. Malam, Mas. Malam. Saya mau numpang tanya. Iya. Mas pernah melihat orang ini? Oh, saya tidak pernah lihat tuh. Nggak lihat ya? Iya. Ya, makasih. Oke. Doli! Doli! Apa yang terjadi ini? Doli! Ini saya! Doli! Ini Kak Panji! Hei, Bung! Dia bukan Doli. Dia sudah berubah menjadi racun ular. Racun ular. Tidurkan mereka semua. Tolong! Tidurkan mereka. Hancurkan dia! Manusia milenium, racun ular, habisi dia. Mampus, mampus. Cari si Doli. Doli. Waduh, manusia milenium berantem sama siapa itu? Rasakan kau manusia milenium. Racun ular, hancurkan lagi. Kelihatannya misi Doli. Tuh, tuh, tuh. Loh. Manusia milenium sudah ngos-ngosan. Polisi, rasakan kau manusia milenium? Sudah puas kau? Tunggu pembalasan kami. Ayo! Manusia milenium, ya Allah. Inti gak kenapa-napa. Kamu ngapain kesini? Saya kesini ceritanya lagi nyari salah satu anak panti asuhan saya yang hilang, namanya si Doli. Tahu-tahu kelihatannya dia malah lagi berantem sama manusia milenium. Iya. Anak yang kamu cari sudah dirubah menjadi penjahat oleh Dongklok. Aduh. Ya Allah.
ada berita buruk, Ji. Gue yakin lo pasti kaget ngedengernya. Berita buruk apa, Nir? Dolly sekarang udah berubah jadi penjahat anak gue, Don Klo. Jadi penjahat, Nir? Iya, Ji. Bener, sumpah. Gue kagak bohong. Gue berani bisu lo seumur umur, Ji. Tadi gue ketemu Dolly di jalanan. Dia lagi berantem sama manusia milenium. Manusia milenium tidak tega menghadapi anak kecil. Bagus racun ular. Kali ini Don Klo menang. Manusia milenium dibuat jatuh tidak berdaya, bos. Dengan sekali semprot, dia sudah terbatuk-batuk. Sekarang kamu dampingi dia untuk menyebarkan racun ke seluruh kota. Buat seluruh kota menjadi tertidur karena menghirup racun itu. Dengan begitu, kita bisa dengan bebas melakukan apa saja demi tugas-tugas kemanusiaan, tugas mulia kita. Apa yang harus saya lakukan? Don Klo. Dia punya alat yang dapat membuat manusia biasa jadi super dan jahat. Tapi ada nggak, Prof, obatnya supaya Dolly bisa kembali lagi seperti semula? Saya belum tahu. Tapi saya punya penawar untuk kamu yang bisa menawarkan racun tidur itu. Tapi untuk Dolly menjadi kembali, saya masih belum tahu. Jangan khawatir, Panji. Minum ini, Panji. Agar racun itu tidak mempan di tubuhmu. Sangat kejam dan berbahaya. Kami harus meringkusnya. Tunggu, Pak. Dolly, ingat saya. Saya manusia milenium. Dolly. Manusia milenium, minggirlah. Atau kami tuduh kamu melindungi penjahat. Minggir! Dolly! Ini saya, manusia milenium! Dolly! Lawan pengaruh racun itu! Lawan, Dolly! Racun ular hebat sekali! Racun ular! Tembak lagi dia! Tembak!
tidak bisa melawanmu, Dolly. Tapi saya akan kembali untuk menyelamatkanmu. Wah, dia jatuh. Mati kali. Iya. Kita bawa. Laparkan. Bawa. Bantu itu. Kenapa dia dukung Ibrahim? Saya tidak tahu, Don Claw. Mungkin pengaruh ramuannya sudah hilang. Tapi saya akan buat lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Ah, goblok! Cepat! Kak Panji. Wah, kenapa dia, Wak? Dia ngigo kali, Wak, ya. Wak, lo kenal nggak, Panji? Kagak. Kalau Panji, gua tahu. Kalau Panji temannya Kompor. Siapa Panji ya? Bintang film kali ya, Wok ya? Wah, bisa juga. Tukang ojek. Ah, cepat! Tampaknya ada sesuatu yang mengembalikan memorinya. Tapi saya akan buat ramuan yang lebih ampuh, Don Glow. Cepat! Kalian semua minggir! Dia tidak akan berubah-ubah lagi. Seandainya dia berubah lagi, dia akan mati karena dosisnya sudah terlalu tinggi. Hebat! Tapi awas, kalau gagal lagi. Manusia Millennium, kamu telah menghalangi tugas polisi. Lain kali jangan begini lagi. Maaf, Pak. Tapi sebenarnya si racun ular itu adalah seorang anak kecil yang dirubah menjadi penjahat oleh Don Claw. Sebenarnya dia seorang anak kecil biasa, Pak, bukan penjahat. Apa? Maksudmu bagaimana? Begini, Pak. Si racun ular itu adalah seorang penghuni panti asuhan di kota ini. Lalu Don Claw menculiknya, lalu merubahnya menjadi seorang penjahat seperti sekarang ini. Baik, kali ini tidak apa-apa. Lain kali Anda bisa saya tahan. Iya, Pak. Tapi, Pak, saya mohon serahkan tugas ini kepada saya. Saya akan menangkap si racun ular itu, lalu mengembalikan ke bentuk aslinya. Saya pergi dulu, Pak. Yang gua takutin sekarang ini, Nir. Dolly gak bisa kembali lagi. Ya terus gimana dong? Masa kita diam aja? Gak ada usaha lagi buat nyariin dia? Ya enggak dong, Nir. Lagian tadi gue udah ketemu sama manusia Millennium. Dan dia berjanji akan menolong kita. Akan mengembalikan Dolly seperti dulu lagi. Sekarang kita serahin aja semuanya pada dia. Iya, Ji. Mudah-mudahan aja. Dolly, Dolly. Saya harus membawa Dolly pulang. Pemirsa, seperti yang nampak di layar kaca Anda, si racun ular melakukan aksinya kembali. Mereka membuat seluruh kota tertidur. Dan mereka dengan bebasnya melakukan racun perampokan di mana-mana. Bikin reporter itu tidur. Semoga manusia Millennium dapat meringkus mereka. Thank you.
kau. Takut sekarang. Takut dia. Saya tidak takut. Manusia Millennium. Eh, maju kalau berani. Betul. Maju. Racun ular. Tidurkan dia. Ini saya, manusia Millennium. Dolly, jangan paksa saya untuk melawan kamu. Saya akan memberikan laser untuk mempengaruhi daya ingatannya. Goblok kalian semuanya! Goblok! Tugas begitu saja tidak becus! Dah! Maaf bos, maaf. Maaf bos. Maaf! Manusia Millennium berhasil lagi menggagalkan kita! Minggat! Minggat! Awas kamu manusia Millennium! Kali ini kamu berhasil lagi! Tapi ini belum berakhir! Karena takdir mengatakan, Dornlo yang menjadi maharaja di planet bumi ini akan aku tendang bokong kura-kura ke neraka! Apa itu, Prof? Ini penawar racun Dornlo. Mudah-mudahan saja bisa berhasil. Ya, Prof. Tolong pegang tangannya. Dia yeah. Sudah berubah. Panji, kamu sudah kembali. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Aduh, Dolly. Terima kasih. Ya, berdoa aja. Mudah-mudahan cepat pulang. Nah, Dolly datang. Sama-sama. Sekarang saya pergi dulu. Ya. Kak Dolly dari mana aja sih? Kak Dolly ya habis bantuin manusia Millennium. Wah. 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 Wah.
ribet nih. Panji, Panji, semalaman dari mana aja lu? Iya. Aduh, sorry deh anak-anak nih. Soalnya semalam gua ketiduran di rumah teman. Udah main ke rumah teman aja lupa main waktu. Tapi nggak apa-apa, kita lupain kesalahan Kak Panji ame kita tadi malam. Yang penting Kak Panji harus tahu ada siapa di tengah-tengah kita sekarang. Dolly, kamu sudah datang. Aduh, kamu habis bantuin manusia milenium ya? Iya. Kan baru ketemu sekarang. Aku udah tahu. Iya, udah. Nggak usah dipikirin. Sebaiknya kalian semua sarapan. Mir, udah bikin makanan belum? Beres di dalam. Ayo, nanti kalian telat lagi sekalanya. Sungguh acara paksa kerja di panti mengharapkan gaji yang kecil sekali. Walau begitu, aku berharap mendapat pahala dari Ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dolly udah pulang. Kok sepi? Yang lain pada kemana? Sepi karena anak-anak udah pada istirahat ke Pulau Mimpi. Halo? Halo, ya Allah, betah amat lu di luar kota. Sampai lupa sama kita-kita yang ada di sini. Ya. Ya, ntar gue bilangin. Ya. Waalaikumsalam. Bangunnya dari siapa? Dari Kak Nadia. Yang benar. Terus apa katanya? Dia masih ada di luar kota. Terus karena dia bilang buah mengkudu, buah durian. Karena dia rindu sama kalian. Ya ampun. Terus karena dia kapan pulangnya? Itu dia, Bang Munir juga lupa nanyain. Abis kelihatannya karena dia juga buru-buru nelponnya. Takut mahal kali bayarnya. Iya kali ya. Loh, ngomong-ngomong Kak Panji kemana Bang Munir? Justru itu, Kak Panji Bang Munir cari-cariin dari tadi kagak kelihatan. Suka begitu tuh Kak Panji. Suka menghilang tanpa bilang-bilang. Kayak Daddy Kompresor. Daddy Kompresor? Siapa tuh? Yang jago sulap. Ya ampun Bang Munir, itu Daddy Kobuzer. Aduh malu-maluin ya. Daddy Kobuzer, ya Allah lupa Bang Munir. Udah sekarang lu ganti pakaian dulu ya. Bang Munir pengen terusin kerjaan. Iya. Gua tembak nih, diam! Hei, serahkan uang itu semua ke kantong. Cepat. Duit kita bakal banyak lagi, Wak. Kita bakal kaya. Kembalikan uang itu. Manusia milenium. Lo ngapain sih ngegerecokin kita-kita terus? Kita-kita nih udah bosen berantem lu sama lu manusia milenium. Lu cari duit aja di pasar sana. Selama kalian berbuat kejahatan, saya tidak akan pernah bosan berhadapan dengan kalian semuanya. Hei manusia milenium, kalau ingin perempuan ini selamat, biarkan kami pergi. Ayo! Ambil uangnya semua, ayo pergi! Manusia milenium lagi. Kalian ini para penjahat bisa yang cuma bikin onar aja. Manusia milenium. Pak polisi, ini uang yang mereka rampok tadi. Tolong dikembalikan kepada bank yang tadi. Mana penjahatnya? Maaf, Pak. Sayang mereka sudah kabur. Tapi lain kali saya janji akan menangkap mereka. Dan sekarang saya pergi dulu, Pak. Terima kasih, manusia milenium. Sama-sama. Untung ada manusia milenium. Ayo. Kenapa kalian? Kacau bos. Kami ini baru dikejar-kejar manusia milenium bos. Untung aja kami bisa lolos. Kalau enggak bos, serem bos. Goblok! Dasar kerbau! Kalian
kalian selalu tidak bisa mengalahkan si lemper itu. Percuma aku bayar mahal kalian. Tapi kalau ramuan ini selesai, kita bisa mengalahkannya, Donklo. Kalau begitu cepat selesaikan. Baik, tapi saya harus menemukan satu ramuan lagi. Ramuan apa sih, Dok? Di rumah saya banyak. Ada kencur, bangle, jahe, daun bawang, daun sirih juga ada. Hati-hati bicaramu, Carwa. Kamu kira saya nenek-nenek mau menyirih? Saya kira ada yang sambet. Diam kamu! Kerja tidak pecus! Bacotmu terlalu banyak ngomong, goblok! Terus, apa lagi Dr. Ibrahim? Saya akan keluar untuk mencari salah satu bahan itu, Donklo. Ayo, kalian semua ikut saya. Ayo! Cepat! Goblok! Hari ini percobaanku akan selesai setelah saya mendapatkan bahan yang terakhir. Dan percobaanku ini akan membuat orang lebih kuat dan lebih sehat. Dan sekarang saya akan membeli bahan tersebut. Mau perlu ambil semua boleh, ambil semua boleh. Saya butuh bahan pembuat ganda air tempat peringkat. Di mana? Ada di dalam. Ada di dalam. Kalian semua tunggu di sini ya. Siap. Profesor Latif, mau apa lagi dia? Sini kalian semua cepat. Ada apa? Cepat, ada apa? Ada. Permisi. Hei, kamu cepat keluar. Ada. Tanyakan apa maunya dia dan perhatikan apa Halo. Yang dia buat. Permisi, Pak. Pak, Ngai minta maaf. Ngai baru udah di toilet tadi. Ada apa? Begini, Pak. Ya. Saya mau beli bahan kimia, namanya sodium ferrit. Bapak punya? Ada. Buat apa? Saya akan membuat bahan untuk membuat sehat dan bahan baku akhirnya ada sodium ferrit. Bapak punya kan? Ada. Tunggu dulu ya, Nyai pergi ambil dulu. Mau apa dia itu? Katanya dia cari sodium palit. Dia mau bikin campuran ramuan biar orang-orang di dunia sehat. Mana bahan pembuat gatal tadi? Cepat. Ayo jangan salah. Pilih yang betul. Coba saya lihat. Dengan bahan pembuat gatal ini percobaannya akan terjadi bolak-balik. Cepat berikan. Ini barangnya. Pak, Bapak kok kelihatan takut sih? Barangnya, Pak. Tapi ngai kakak, Bapak. Ini barangnya. Oh ya, berapa? Ini 100. Makasih, Pak. Mampus kau, Latif. Bahanmu aku ganti dengan bahan pembuat gatal. Dok, dok. Dia kalah filter, dok. Ibrahim. Bos, dok. Dok, 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 dok. Pasti sentangnya.
Eh, ini buat ngebir, ini ongkos ojek kamera. Ayah, silakan butuh lo. Gua punya izin itu, gua punya loin lo. Amna ayah tidak cengli punya itu. Pulang aja lo. Kata karma. Hei Arjuna Putra Indra, lawanlah aku. Sebab hari ini adalah hari kematianmu. Lalu Karna mengeluarkan sebuah panah ular dan melepaskannya ke arah Arjuna. Mahkota kepala Arjuna terlepas, tertembus oleh anak panah itu. Dan dia pun membalasnya. Hingga kepala Karna terpisah dari tubuhnya. Nah anak-anak, itulah akhir ceritanya. Dan ingat, kebaikan pada akhirnya selalu menang. Gimana? Bagus kan ceritanya? Bagus! Tapi Kak Panji, Arjuna itu siapa sih? Arjuna? Iya. Arjuna itu adalah seorang pahlawan sakti pembela kebenaran. Sama seperti manusia ini, manusia milenium? Iya. Ya. Ketawa. Ya. Ya. Ya bisa dikatakan begitulah. Manusia milenium kan pahlawan zaman sekarang. Iya sih. Tapi kalau Arjuna itu adalah pahlawan masa lalu. Dan namanya akan tetap harum sampai sekarang. Wow, hebat banget ya. Yaudah, sekarang kan sudah malam. Besok harus sekolah, jadi waktunya tidur. Tapi besok mau nyanyi ya? Iya, oke. Yuk. Selamat malam, Pak Panji. Yang bagus, kayaknya bagus ya. Ya, ngepindah ya. Udah malam begini, tumben ada telepon. Siapa ya? Halo? Halo, Panji. Cepat kamu datang ke sini, Panji. Ada berita baik buat kamu, Panji. Profesor, ada apa sih? Dikirain saya siapa? Lagian kok suaranya semangat gitu sih, Prof? Sudahlah, Panji. Kamu cepat datang ke sini, nanti saya akan beritahu. Oke, saya kesana ya. Tamatlah kau Latif, Profesor Dungu, Profesor Bodoh. Kalau saja kamu mau bergabung denganku menjadi anak buah Don Claw, kita pasti bisa menguasai dunia. Semua fasilitas bisa kita dapat. Sekarang, rasakan sendiri kebodohanmu. Mampus kamu. Prof, ada apa Prof? Panji, temuan saya ini sangat luar biasa. Apa kehebatannya Prof? Ramuan ini dapat menghilangkan semua penyakit dan orang akan menjadi sehat apabila menghirupnya. Panji, kamu harus menyebarkan ramuan ini. Bagaimana caranya, Prof? Masukkan saja ke dalam gelang kamu. Kamu sebarkan melalui udara. Pasti orang akan sehat semuanya apabila menghirupnya. Hebat, kan? Iya. Benar, Prof. Benar-benar hebat, benar. Oke deh, Mas. Berarti selesai ya interview. Pi, bangun, Pi! Apaan sih? Kok berdua udah balik sih? Tapi saya nggak punya teman yang namanya Mbak Dita, loh, Pi.